Java Multimandiri. Bersama saya, Dian Adisa Putra, akan menunjukkan kepada Anda mengenai penggunaan dari Reaper Detector dari Nevotest. Nah, sekarang kita sedang berada di rooftop, di mana berada di pusat perbelanjaan di kota Purwokerto. Nah, di video kali ini kita akan mempraktekkan tentang penggunaan dari Reaper Detector Nevotest dengan keluaran atau tipe terbaru. Nah, di tipe terbaru ini telah terupdate firmware terbaru dan juga telah terkalibrasi dengan dua tipe Reaper. Nah, seperti apa penggunaannya? Mari kita lakukan pengujiannya. Ya sahabat ukuran uji, di tangan saya sudah ada alat Reaper Detector dari Nevotest. Nah, Reaper Detector Nevotest ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama untuk mengukur ketebalan dari selimut beton. Kemudian yang kedua untuk menentukan lokasi dari Reaper. Kemudian yang ketiga dapat menentukan estimasi diameter dari tulangan beton. Nah, saya akan melakukan pengujian pada salah satu kolom di atas pusat perbelanjaan di Purwokerto ini. Ya, mari kita lakukan pengujiannya. Sebelum menggunakan alatnya, nyalakan dahulu alat dengan menekan tombol power dan pastikan Anda telah memasang sensor probe sebelum menghidupkannya. Nah, akan muncul serial number dan versi dari alat. Nah, akan muncul tampilan mode pengukuran ketebalan selimut beton. Nah, jika sudah keluar angkanya, lakukan zeroing atau pengenolan dengan menekan tombol 0. Tunggu hingga errornya 0%. Nah, kemudian setelah itu tentukan estimasi diameter dari beton yang akan diukur. Nah, saya estimasi diameternya 2 cm atau 20 mm. Nah, kemudian tentukan tipe Reaper yang akan diukur. Nah, di sini ada dua macam tipe Reaper, A240 dan A400. Nah, saya menggunakan A240. Kemudian jika sudah, letakkan probe dengan posisi horizontal atau vertikal. Nah, saya akan memasang dengan posisi vertikal. Nah, tebalnya sebesar 58,6 mm atau 5,86 cm. Kemudian saya gerakkan probe-nya. Nah, jika kita gerakkan, maka ketebalannya pun akan berubah. Nah, alat ini menggunakan prinsip sensor elektromagnetik yang mendeteksi adanya material logam di dalam beton. Nah, tebal selimut yang kedua ini sebesar 61,9 mm. Kita pindahkan lagi. Kemudian tebal yang ketiga 58,8 mm. Kemudian kita beralih ke mode pengukuran yang kedua. Nah, mode pengukuran kedua ini adalah menentukan lokasi dari Reaper. Nah, untuk pembacaannya ada tanda atau indikasi berupa garis, di mana jika garisnya ini berupa titik-titik semakin ke kiri, menandakan semakin dekat dengan lokasi Reaper atau tulangan. Jika garisnya semakin ke kanan, artinya dia semakin jauh dengan titik Reaper.
ya, bisa kita pastikan di sini juga ada keterangan tebal selimut betonnya sebesar 60,5 mm. Kita geser. Semakin dekat dengan rebar, maka bunyi pipnya akan semakin cepat. Jika semakin jauh, maka bunyi pipnya akan semakin pelan. Kemudian mode ketiga masih mode penentuan lokasi rebar, tetapi indikasinya berupa angka. Jika angkanya semakin besar maka semakin dekat, jika angkanya semakin kecil maka semakin jauh. Kita coba pada bagian ini.